Ulas kelompok remaja mengejar seorang pengendara sepeda motor di kawasan Kanal Banjir Timur Cakung, Jakarta Timur, viral di media sosial. Para remaja ini mengejar pengendara motor sembari mengacungkan senjata tajam. Video yang memperlihatkan ulah empat orang remaja mengejar seorang pengendara sepeda motor di kawasan Kanal Banjir Timur Cakung, Jakarta Timur, Selasa malam 8 Maret lalu, beredar luas di media sosial. Video direkam oleh salah satu remaja. Mereka berboncengan dua sepeda motor dan menakut-nakuti pengendara sepeda motor lain dengan mengayunkan senjata tajam. Perbuatan kelompok remaja ini membuat resah warga yang bermukim di sekitar Kanal Banjir Timur. Terlebih, di kawasan ini kerap terjadi tindak kriminalitas yang menyasar pengendara sepeda motor. Warga berharap polisi menggelar patroli, terutama pada malam hari hingga dini hari yang menjadi waktu rawan tindak kejahatan. Kita sebagai warga resah juga ya. Kalau gangster gitu kan nggak mandang anak muda, nggak mandang ibu-ibu, langsung dihajar aja. Ya minta-minta sih sekarang dipatroli lah. Tapi patrolinya jangan sore-sore, di atas jam 1, jam 2. Mintanya malam ya, Bu? Rawan-rawan.